Ya, pemirsa, informasi yang beredar viral bahwa di 13 bandara mendiskon harga tiket pesawat alias dijual dengan harga yang lebih murah. Dipastikan bukan hoax. Ya, penjualan tiket pesawat di bawah harga normalnya bisa dilakukan karena ke-13 bandara tersebut mendapat insentif dari pemerintah berupa pembebasan pajak penumpang atau yang biasa dikenal passenger service charge atau PSC. Tarif PSC tersebut akan tetap dibayarkan kepada PT Angkasa Pura, namun bukan dari penumpang pesawat, melainkan dari pemerintah menggunakan APBN. Hal ini dimaksudkan untuk menekan harga tiket sehingga banyak warga dapat mengakses tiket dengan harga yang lebih murah. Dari total 13 bandara yang membebaskan biaya PSC, 5 bandara dikelola AP2. Lalu ada 6 bandara dikelola Angkasa Pura 1 dan 2 sisanya dikelola Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah. Berikut pemirsa 13 bandara yang membebaskan biaya penumpang. Bandara ini